Kita gasin dulu, gasin. Ah, anjing, kaget lu goblok. Fuck, man. Anjing kamu, ibu-ibu. Ibu anjing. Yo, what's up everybody, kembali lagi bersama gua si Rapul, channel Rapul Main Game Brother. Gimana nih kabar lu semua bro, lanjutin lagi namatin Resident Evil 7 ya. Udah lama gak gua lanjutin, udah lama juga gak gua mainin karena lagi cukup sibuk. Dan sekarang kita masuk ke episode ke-5 ya, ini kayaknya episode ke-5, gua lupa, kalau salah ya sorry ya. Kita masuk ke episode ke-5 dan kita lanjutin menamatkan di rumahnya Margaret, rumah serangga ya. Let's go, kita continue aja. Oke bro, kita sudah masuk dalam gamenya. Jadi buat yang belum tahu, Resident Evil 7 ini menceritakan karakter kita yang bernama Ethan yang sedang mencari kekasihnya yaitu Mia yang terjebak di rumah keluarga iblis gitulah. Dan kita sekarang lagi mau melawan si ibu-ibu dari keluarga iblis ini. Kita ngapain dulu ya cuy? Kita coba bikin dulu kali ya, cempluit sama gunpowder. Kita coba kombinasikan dulu. Nah, dapat ammo kan lumayan. Oke. Punya shotgun, punya ini pistol. Oh ya, kita tuh udah punya ini cuy. Oh, kita bisa ini juga, bisa bikin kita bikin dua ini. Oke, dah kita bikin dua peluru buat bertarung. Let's go, kita tuh sekarang punya alat ini, punya barang ini nih buat dipakai buat ngebuka pintu ya terakhir ya. Buat kita harus buka pintu di sini. Nah ini nih. Emang kita jangan sampai ketahuan si ibu-ibu itu cuy. Nah, kita kesini dulu, kita pakai alatnya. Oke, kita harus putar-putar menjadi laba-laba. Nah ini udah jadi laba-laba. Eh, salah pencet berada. Kita bikin jadi laba-laba, baru kita putar. Kita putar. Agak sulit ini. Nah ini dia. Oke, nice. Gitu doang, easy bray. Sekarang kita masuk ke gang sempit ini, pintunya terbuka. Aksi ini bro, aku nggak tahu nih apakah ada jump scare, ada serangga-serangga busuk, ada kelabang. Jir, banyak banget kelabangnya cuy. Fuck. Kelabang semua ini isinya. Geli aing, melihatnya aja geli. Oke, sip. Nah ini, gue lupa nih. Setelah ini kita bakal ngapain? Harusnya sih ketemu ibunya di sini nih. Di sini nih sah. Emang gue punya kunci itu ya? Oh, apa kita turun dulu ya? Gue lupa dah. Kita butuh kunci gagak. Jump fluid dapat lagi, nice. Nah, kita nggak punya kunci gagak, bray. Harus mencari kunci gagak. Di sini butuh kunci gagak. Berarti kita turun dulu sih. Mau nggak mau ya. Terus turun bray. Assalamualaikum. Apakah ada kunci gagak di sini Pak De? Tapi soal dulu. Aduh kaget gua, anjing kecoanya banyak juga babi. Ini cemplit bukan? Nah cemplit oke. Okay. Oh dapat kereng buat yang pintu itu. Gua tahu. Baik lagi berarti kita. Ingat gua kereng buat di mana? Eh tiba-tiba ada serangga anjing. Goblok. Muncul dari mana, boy? Shot. Naik. Autosave. Kenapa sih autosave gitu mengganggu gitu? Autosave tuh biang keroknya jumpscare tuh autosave. Baiklah kita. Gua tahu kereng buat di mana. Di yang dekat danau gitu. Kalau nggak salah ya. Berarti kita bakal ketemu ibu-ibu lagi ya? Bajingan. Ya sudahlah ya, kita nikmati aja setiap prosesnya, kita lawan. Lama juga bang jalannya bang. Oke kita kesini. Ih tiba-tiba ada ginian. Aduh ini gua habis masa. Fluid sama solid full ada nggak ya, bentar ya. Oke cuy, jadi gua udah ngecek, gua punya dapat lah ini satu ammo, bukan ammo ini ya, satu
isi dari flamethrower lumayan buat bakar-bakarnya, karena kita nggak bisa maju bro kalau nggak pakai api ini. Mati lu anjing. Udah itu doang, simple. Gue sampai harus pakai ini yang pil buat baca item supaya bisa nyari item. Set set set, dapat apakah di sini? Dapat herb lumayan. Ada lagi nggak? Tadi gue nggak kayak lihat, nah di situ tuh. Tapi ada si ibu di sini ya. Makan ada si ibu anjing. Sabar bu ya. Kita putar jalan dulu cuy. Ada lagi di situ barang. Oh, ada Magnum ammo, tapi kita nggak, kita punya Magnum nggak ya? Gue lupa. Ini nggak punya deh. Belum punya, lebih tepatnya belum punya Magnum. Mantap, dapat senjata ini lagi. Di situ ada, Bray. Ini ada, Bray. Oh, ada ginian lucu-lucu, lucu-lucu. Tusuk. Nah. Dapat collectible. Butuh api nih. Aduh. Anjing kalian semua. Ibunya mana ibunya? Ibunya di sini lagi. Fuck. Kabur. Kabur anjing. Aduh. Apaan gua? Ih, jijik banget. Mana si ibunya ya? Bu. Di situ lagi. Kok dia enggak berpindah sih anjing? Bisa kita buka enggak sih? Bakar. Alah, ini lagi ada serangga segala. Aduh, anjing ngejar, cu. Mau ngebuka lemari juga. Oh, maksudnya harus hemat ini, peluru flamethrower tuh dibutuhkan. Gak bisa asal bakar gua. Gimana? Nah, kita keluar sini ya kan. Ntar mana nih ada hewan-hewan dajjal. Set, nggak ada. Ini nih, mate lo. Mana lagi? Mate lo, mate. Terus kita bisa bakar ini nih, sarang-sarang penyakit ini nih. Terus dibasmi. Nah, itu boy. Baru kita gitu cuy. Simple ya kan permainan Resident Evil ini tuh. Ayo, dapat apa di sini ya? Gue lupa. Dapat medik dan dapat kunci pasti. Dapat kunci gagak. Oh, dapat senjata lagi, dapat anti koin, nice. Dapat ammo. Udah nih. Enggak ada ini kita. Enggak ada apa namanya? Kita bikin cemplit deh. Di mana dia? Ingat gua. Dari luar sih, dia ngeliat gua bukan? Assalamualaikum. Jadi kita kembali ke pintu gagak ya. Kabur. Aduh, ibunya di situ anjing. Bajindul. Tawa lagi si goblok teh. Malah ketawa anjing. Kocak. Ibu kocak. Kabur. Gocekan Messi. Ini gua mau buka ini tadi tuh. Nah. Ah, kan dapat ammo gitu loh. Gue di situ ya. Kita kabur cuy. Lari for your life. For the sake of my life. Apa tuh? Sini. Nah, singkat gue sih kalau udah dapet pintu gagak nih kayaknya bakal jump scare. Harusnya ya. Kayak ada jump scare gitu deket pintu gagak tuh. Emang gue lupa pas kapannya. Udah. Labang-labang Saiton. Itu mencari Mia tuh susah banget ya, harus melewati berbagai rintangan. Jumpscare nggak sih di sini? Apakah atas dulu ya baru dapat jumpscare?
kan? Tunggu gua ketahu. Ya gua enggak kaget. Aduh jatuh. Aduh. Aduh ada adegan jatuh gini ya, gua lupa nih kalau ini baru nih. Baru nih gua lupa cuy. Bu. Jangan gitu, Bu. Ah, anjing lah si ibu ini emang. Lawan dia. Ini gua lawan ya. Gua lupa dah. Ini gua lupa cuy. Sumpah ini gua lupa. Cuman jam sekitar tadi gua masih agak inget. Anjing. Ha. Eh. Kata gua mana? Aduh anjing. Heal. Anjing. Sabar, bro. Woi sabar boy. Sabar boy. Nah bu, sini bu. Gua headshot lu bu. Tuh. Bisa lihat gua muka lu, hah? Tidak. You think you can walk in here and have your way with my family? Gua lawan sampai kapan ya? Oh, jatuh kan. Mati lu anjing. Dah. Anjir, langsung tiba-tiba ada air. Langsung hilang badannya, bro. The fuck. Easy. Walaupun gua tahu nanti ngelawan dia lagi sih. Ini pertarungan yang tidak masuk ajal. Gua terpojok. Nah, ini apa nih? Kita terus ningkapin di single player game di ini di sini. Wah gak ngerti gua. Yuk kita buka lah pintu inilah. Aduh, singkat gua di sini agak-agak serem nih. Tempatnya nih. Auto save, oke. Okay. Telepon. Telepon Joy. Joy, help me Joy. Ungut. Gak ada apa-apa. Ini ya. Target acquire. Nah ini bro obatnya teh. Diseries kernel nerf peripheral nerf. I think that's it. Terus tapi dapat apa? Udah. Ada isinya apa gimana bang? Ada isinya apa gimana bang? Ah telepon kan? Telepon ini ngagetin juga selalu anjing. Did you find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any, but I did find out we need to make one. Oh, kita harus bikin dulu. D-series head and an arm. Kepala sama tangan. The head? I think I have that around here somewhere. You do? You do? I don't know about the arm though. Have you searched the whole house? Kita harus nyari tangan dan kepala. I still need to check the second floor here. Oke, okay, buat bikin serumnya ya. Meet me at the trail if you find it. Ah. Kita harus mencari kepala dan tangan. Kepala dan tangan, Bray. Kepala dan tangan ya. Dan gue lupa gitu. Kita kesini dulu. Ada jalan, ini ada something. Boneka. Santet, anjing. What the fuck? Ini ada apa kita cek, dapat ammo lagi, mantap sekali. Ini yang kita butuhkan nih. Ada tulisan not nggak penting ya, itulah pokoknya lah, malas baca aku. Malas baca. Kita kesini ya. Apa tuh, ada bayang-bayang. Ini apa nih? Oh oke, kita harus menggantungkan sesuatu agar pintunya kebuka, Bray. Anti koin, nice sekali anti koin. Kita kemana nih ya? Kita kemana sih? Oh ini nggak bisa. Kita memang punya sesuatu bro yang di sini. Tidak, yang belum kita pakai. Udah kita pakai semua ya. Ntar gue coba ingat-ingat dulu ya. Sesuatu yang bisa digantung. Kita balik lagi. Anjing, what the hell man?
What the fuck is that? Itu apakah itu Luffy? Tangan panjang bre. Monkey D. Luffy. Oh kita balik lagi, kayaknya ada jalan baru nih. Nah kan, anjing. Tembak si Aquai, goblok. Ibunya tuh berubah cuy. Mutasi. That's special. Beranian lagi si Ethan. Kalau gue jadi Ethan ya, gue udah balik langsung nyari Kiai. Pak Haji, tolong Pak Haji. Naik sini. Kayaknya bentar lagi bakal ngelawan bos si ibunya sih, harusnya ya. Gue lupa kapan dan di mana. Nah, di sini nih kayaknya nih. Ada tempat baru, cuy. Oh, ini pintu ke sini, Bray. Dapat strong chem fluid, nice. Kita bisa ke trailer lagi berarti ya. Buka-buka. Aduh, udara bebas. Udah lama kita tidak dapat udara bebas. Di sini tuh ada something sih, ingat gua belum kita ambil. Ingat gue ya, di mana ya? Ini ada harap enggak sih? Ah, ada harap kan. Ini di sini juga ada gitu. Ah. Yaelah, habis juga semuanya. Bikin ini aja dulu dah. Ah. Oke, kita taruh barang-barang dulu deh. Belum kita lanjut. Masuk ke trailer, kita taruh-taruh. Eh, kita udah bisa bikin ini. Beli Magnum belum ya? Taruhin dulu anti koinnya. Ini satu-satu lagi lama banget. Kita butuh 7, 7 lagi. Kita punya berapa ya di sini ya? Anti koin, ada 7 pas banget gue butuh nih. Magnum ammo, Magnum senjata adalah salah satu senjata terbaik di Resident Evil series. Ini satu-satu anjing masukinnya. Sangat tidak efektif dan efisien gitu, bro. Gak ada mekanik yang langsung apa? Iya sih, tapi takutnya langsung kalau salah pencet langsung habis kan sayang juga sih. Magnum. Yoi, dapat punya Magnum kita. Tapi nanti aja buat lawan bos ya, Magnumnya ya. Kita taruh dulu aja Magnumnya. Ini juga Magnum ammo taruh. Strong some fluid. Can be combined to same item to same item to same fluid on the use. Oh, ini tuh bisa ini memecah. Memecah. Nah, ini nih. Jadi dipecah lagi nih. Set. Some fluid. Harapnya mana? Lah, harap gua kira dapat harapnya juga, anjing, anjing. Ya udahlah. Taruh dulu aja ya. Kita bawa yang emang penting-penting aja. Oh berarti gua punya gagak, berarti di rumah utama bisa kita buka ya, cuy. Kita bisa kembali ke rumah utama enggak sih? Ini apa nih? Stabilizer steroid max HP, max heal. Reloading speed increase or reload. Oke, udahlah. Gua kemana dulu berarti ya? Ini ke yang baru dulu apa ke rumah utama dulu, cuy? Rumah utama kan ada pintu gagak kalau nggak salah. Pintu gagak tuh di mana ya? Pintu gagak apa nggak ada ya di rumah utama ya? Di paling bawah? Oh, nggak ada, deng. Di sini nggak ada di sini. Ini gagak pun sih. Ini gagak ya. Oke, kita ke rumah utama dulu, cuy. Ada pintu gagak. Pintu-pintu gagak. Aku akan buka pintu gagak. Ada apa di sini sekarang ya? Masih jalannya gue lupa. Kita ke sini drawing room. Oke. Ini, bro. Lagi melewati gang sempit. Gua lupa nih bakal nemu apa ya di sini ya. Ayo Ethan, pemberani kamu Ethan. Nah itu dia pintu gagak. Apa dapat senjata? Yoi, terbuka cuy. Oh, grenade launcher, bray. Grenade launcher, cuy. Dapat gunpowder, grenade launcher. Dapat, dapat persenjataan duniawi, cuy. Persenjataan duniawi, anjir. Grenade launcher. Aduh, banyak barang nggak bisa gue bawa lagi solid full nih. Ada bisa dikombin ya?
Yalah, solid flow ada di sini, bisalah nanti kita ambil suatu saat ya kalau kita butuh. Terus ada lagi nggak pintu gagak ya di atas sini? Pintu ular. Di lantai atasnya lagi. Pintu apa ini ya? Pintu gagak ya? Gue lupa, kita cek ya. Kayaknya itu gagak deh. Harusnya mah ya. Lantai 2 cuy. Kayaknya gagak sih. Emang ada logonya berarti gue belum nempel ke sana. Belum ngedeketin. Pada suara-suara aneh sih. Si Jack Baker harusnya udah nggak ada kan si bapak. Si nenek-nenek biasanya di sini nih, nggak ada juga. Oh bukan. Ular ternyata cuy. Ular juga, kebanyakan itu ular yang tersisa. Ini ular. Berarti ini di sini udah nggak ada ya. Bawahnya lagi. Ular semua. Oke, berarti kita butuh kunci ular buat nanti berarti. Ya masih agak jauh dah. Soalnya segitu gue emang sampai akhir tuh kita balik lagi ke rumah ini. Di area rumah, area gudang tadi, semuanya lah pokoknya. Oke, kita kembali ke jalan tadi berarti. Luka kita save dulu. Save dulu kali ya biar aman ya. Daripada ngulang ya kan. Kita nge-save dulu aja. Set. Kita taruh-taruh barang yang tidak penting guys. Ini grenade launcher nanti aja, ini juga nanti. Kering kita masih butuh nggak ya kering? Apa nanti aja kering taruhnya ya? Dan powder juga nanti deh. Kita bawa yang kita banyakin space kosong aja lah. Ada barang nggak ya di sini? Ini nggak ada deh. Yuk, kita ke ruangan ini sekarang. Greenhouse, kalau nggak salah sih greenhouse ini. Adakah barang-barang di sini, bapak-bapak ibu-ibu? Bapak ibu-ibu, apakah ada barang di sini? Sepertinya tidak ada. Assalamualaikum. Oh, dikunci, Bray. Ah, apakah ini udah bakal ngelawan ya? Kita coba dulu aja ya, kalau ini lawan bos ternyata. Treasure photo. Gimana nih, ada toiletnya? Ini bakal ngelawan bos deh. Gua coba dulu aja ya. Kalau memang lawan bos, berarti kita harusnya nyiapin banyak bar. Rating agent. Solid full. Kan dapat harap dapat ini kan. Pick sini ngelawan bos ini. Lu gua butuh lockpick lagi, enggak punya lockpick. Kita coba dulu aja deh. Kalau memang ini ngelawan bos. Nah, auto save kan. Auto save gini nih. Nah, ini dikunci. Gimana sih gua? Kok beda jalan? Nah, auto save gini nih. Berbahaya. The gate is blocking the way. Ya gua juga tahu, cuy. Buat apa tuh? Berapa tadi kita? Treasure photo juga menuh-menuhin tempat ya anjing emang. Bukan dokumen biasa ya. Ih semuanya terkunci cuy. Pak, minggir kalian semua. Lah anjing bolak-balik doang goblok. Tidak jelas. Nah ini udah banyak senjata gini harusnya ngelawan bos. Shotgun shell. Strongsome fluid bisa kita kombinasikan nggak? Oh strongsome fluid itu buat bikin ini flame round. Bomber full. Set. Gitu gue sih ini ngelawan bos ini. Kalau kita ke atas ini bakal ngelawan bos. Jadi sebaiknya ya kita baik dulu ya, gua atur dulu persenjataan. Oh nggak bisa balik ya?
Kan tadi kita dari atas ya. Udahlah, kita coba dulu ya, boy. Kita gasin dulu, gasin. Ah, anjing, kaget tuh goblok. Fuck, man. Anjing kamu ibu-ibu. Ibu anjing. Ibu bangsat. Tuh, gua enggak bawa Magnum lagi. Fucking hell, man. Ini bakal ngelawan bos, cuy. Terus nyiapin banyak senjata. Mana dia? Udah kaget gua. Duh, bapak-bapak, ibu-ibu, semua ada di sini. Ruangannya sempit lagi, anjing. Lagi nih gua, gimana dia? Ini pro tuh jelek, Bu. Ada cantik. Aduh, handgun gua cuma satu. Gak ada lagi. Gak ada peluru. Trot. Ada peluru, Bu. Ampun, Bu. Kita cari dulu ya peluru ya. Apakah ada peluru di sini? Cet. Nah. Fluid. Shotgun ya, mantap. Terbuka, oke. Kita bakar. Kabur. Ih, mana jalannya, cuy? Tutup dulu, tutup. Kita nyari berbagai ammo dulu ya. Belum kita lawan. Ini, Bu. Bakar lu, anjing. Ini gerakan dia tuh lambat sih. Mati lu, anjing. Popok lu, pakai popok. Gak jelas lu, hah? Gua shotgun meninggoy lu, hah? Ampun. Ampun, Bu, ya. Mohon maaf nih. Saya cuma pengen kembalikan kepada Mia lo, ke kasih saya lo. Ih, enggak ada peluru, anjing. Nah, dapat ini, bakar-bakaran. Bakar-bakaran. Bu mau jadi jagung bakar, Bu? Mana dia ya? Bisa, kita bisa ke atas enggak sih? Enggak bisa ya? Doi mah, cuy, doi. Ada suara-suara ngebulubuk-bulubuk. Yaelah, serangga-serangga nih, malas gua. Mati kau. Apa gua harus turun ya? Oh, itu dia. Aduh, kaget, anjing. Heal, mati. Lah, mati gua. Oke, kita ulang dulu. Supaya kita bisa atur senjata. Yaelah, gak bisa load game lagi. Oh, bisa, kita ke menu utama dulu ya. Nah, oh, bisa, kita back dulu, kita ke trailer. Oke, bro, ini udah gua atur-atur, jadi gua bawa berbagai persiapan ya, terutama senjata dan juga ada dua heal. Harusnya sih cukup ya. Harusnya cukup, cuy. Udah lebih dari cukup nih harusnya nih. Oke, kita kembali ke rumah ibu-ibu itu, greenhouse. Kita turun ke sini ya, Slebeo. Nah, kita akan kembali mencoba melawan. Ah, ngulang lagi ya. Terus ngumpulin senjata-senjata lagi dong. Blocking the way, iya. Dapat handgun ammo, oke. Ini ada sesuatu nggak di sini? Di sini ada, mantap. Dikunci. Ini kita harus buka, cuy, biar kabur-kaburannya enak. Oke, ini kita buka juga. Kita ambil senjatanya. Dengan ammo, strong chem fluid, mantap. Baru kita ke atas ya. Apa kita ngeheal dulu ya? Darah gua ada kuning sih. Udah kita, buru, Bu. Muncul kan lu di sini kan? Dah. Mate gua. Mampus lu, anjing. Pala lu gua bocokin. Rek banget mukanya, cu. Tangannya panjang lagi. Kita ngeheal dulu aja lah. Biar santuy ya, biar santuy gaming. Bakar. Duh, penuhan, cuy. Kita pakai ini kali ya, biar bisa lihat-lihat item. Look up. Madoi. Madoi. Di mana, Bu? Mana item? Gak ada lagi item apa? Oh, itu banyak item, cuy. Bro, buka, bro. Oke, aman. Kaget. Depan muka gua.
Gua bakar sampai mampus. Cobain Magnum dulu enggak sih? Bentar. Aduh, gimana caranya sih? Aduh, panik. Panik aja jadi, Bro. Enggak jadi panik. Mau cobain Magnum malah panik. Nah, kita biar Magnumnya ke nomor 4 tuh gimana ya? Gak bisa sih. Ah, gini. Nah. Magnum nomor 4. Nomor 3 Magnum. Oket ya? Ya elah, ada ginian segala. Mati lo, mati. Oke, ayo bu. Gelut bu, jeng aing sia. Gue mau nyobain Magnum dulu cuy. Masih doi. Eh kaget. Gak gitu bu. Jauhan dikit dulu. Bocok. Udah. Sakit kan? Sakit gak sih? Sakit lah. Magnum bro. Bukan sembarang senjata, bro. Bakar. Kita kumpulkan ammo. Udah penuh. Bisa kombinasi kah? Oke, bisa kombinasi. Banyak. Oh, banyak ini mah. Aman. Sekarang kita cari dia. Kita habisin aja maklumnya ya. 30 peluru ini buat dia doang. Ini dia di mana, cuy? Dapat truk juga. Lu yang gak bisa kabur, gua emang bisa kabur. Mana lu? Gua kasih Magnum meninggoy lu. Ini ya kita buka ya. Ya elah, ada ginian segala sih anjing. Segala ada ginian, benci banget gua sama ini tuh. Ibunya di mana sih? Oh. Ini nih, kita samperin nih. Oh, ini anjing. Enggak jelas loh. Enggak jelas loh anjing. Enggak jelas. Kabur. Shotgun isi ammo. Ampun, Bu. Maaf. Heal dulu, Bro. Heal dulu, Bro. Heal anjing, kok gak mau nge-heal sih? Nah. Aduh. Pocok si anjing. Kenapa sih deket-deket banget nih ibu-ibu? Agak jauhan dikit lah bu. Santai bro. Magnum gue habis ya. Nanti 30 peluru gue kira bakal langsung mati. Santai, kita masih punya banyak stok. Ntar gue pengen ngumpulin barang dulu. Nah, fluid, oke. Kombinasi, heal. Gak bisa lagi anjing. Ini lo anjing. Sakit gak gue tanya. Gue tanya sakit gak anjing. Ya kabur, najis. Kabur-kaburan sih, paling najis emang. Yang fluidnya banyak, gunpowdernya nggak ada. Nah, kita bikin heal yang banyak ya dah. Oh, dia tuh bikin ini ya. Gak bisa lu nangkring di situ. Kebunuh. Jangan kabur-kaburan dong, hadapi bu. Bu, tanggung jawabnya mana bu? Kenapa gua nge-reload mulu sih? Indrom reload aja. Aduh. Ampun, Bu. Haha, sakit. Sakit banget aja damage-nya. Terus sekarat gua. Heal. Gua lupa di situ bisa ngeblok. Kocok anjing. Lah, bisa kebur ke bawah. Curangnya Mikan main, curangnya. Gue aja gak bisa ke bawah sih itu. Naik dulu kalian, naik. Agar aman kita naik ke atas. Doi. Yaelah, ada ginian lagi. Terus serangga bullshit.
Madoi. Enggak sanggup bullshit. Habisin peluru api gua aja lu anjing. Enggak sanggup bullshit, Bu. Ibu, saya bakar, Bu. Bakar, Bu. Bakar, Bu. Shotgun, Bu. Saya shotgun, Bu. Pantat lu, Bu. Mau lu pantat lu gua tembak. Anjing, siap. Udah. Ger. Easy anjing lah. Mah. Tapi gua mati di awal cuma gara-gara enggak ada senjata doang. Dapat apa nih? Nah, dapat lentera kan buat diseimbangin di atas. Ada handgun ammo, ada 8. Aduh. Emang ya. Itu dia bos kedua kita. Ibu Margaret. Oh, baliknya ini apa ini ya? Tangga ini ya? Ah, benar kan? Ah, anjing itu doang ternyata tangganya. Oh, ini hilang sekarang, enggak ngeblok lagi, cuy. Udah tidak menghalangi jalin. Tinggal ammo mantap. Oke, kita keluar lagi, udara bebas. Udah bisa kita save. Dapat lentera berarti kita bisa kembali ke rumah tadi ya. Ini nah, abis itu nanti kita kesini nih ke tempatnya si Lukas. Apa kita sudahi dulu aja cuy. Kita save dulu apa atur barang dulu ya, atur barang dulu aja lah. Masukin dulu barang-barang yang tidak penting. Maksum kita kembalikan. Lentera kita bawa. Ini kita masukin ke sini. Di crank kita perlu crank nggak ya? Di crank kita perlu nggak sih? Masih crank. Ini crank ini perlu nggak ya? Nanti aja ya. Udah gitu aja. Kita berarti reload dulu ini. Oke, kita save. Yang ini ya. Alright. Oke bro, jadi itu dia untuk Resident Evil 7 episode kelima yang gue tamatin. Jadi thank you buat nonton ataupun komen dan semacamnya. Jadi ini cuma gameplay seru-seruan gue doang yang kalau ditonton ya alhamdulillah, nggak ada yang nonton juga nggak masalah. Oke, okay? See you next time brother, bye bye.